Beach. Terima sesuatu, endapkan, jadikan daging, kemudian ajarkan kepada orang lain akan menolong kita menjadi orang-orang Kristen -orang yang tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, yang asal-asalan. Dimana engkau berdiri menentukan dampak hidupmu. Jangan sampai kita berdiri tempat yang salah. Kita sibuk tapi sibuk di kolong. Kalau orang diinspirasi, dia bisa mengerjakan hal-hal yang selama ini dia percaya dia tidak mampu kerjakan. Orang yang terinspirasi bisa terbang, bisa mengerjakan hal yang mustahil. Yang bisa menginspirasi, yang harus menginspirasi mereka siapa? tema Markus sekali lagi adalah the call to action. Jadi Markus 4 ini langka. Hanya ada tiga pasal yang mengungkap tentang pengajarannya Tuhan Yesus dengan panjang lebar, yaitu Markus 4, Markus 12, Markus 13. Selebihnya daripada pasal-pasal di Markus, itu action perbuatannya Tuhan Yesus semua. Markus 4 saya beri judul empat kebiasaan seorang pemimpin Ya atau empat disiplin kebiasaan atau kedisiplinan yang menghasilkan dampak yang luar biasa. Jadi dampak luar biasa itu apa? Tadi 30, 60, 100 kali lipat daripada dampak kalau kita kerja, kalau kita tidak berbuahnya sendirian saja. Jadi bukan sekedar buahnya, tapi pohonnya. Dengan sebegian juga buahnya akan berkali lipat juga karena pohonnya berkali lipat. Ya. Jadi ada empat Habits yang saya ambil dari perumpamaan tentang penabur. Tapi kita lihat dulu apa saja sih yang diajarkan atau ditulis dalam Markus pasal 4 ini ada empat tema utamanya. Yang pertama adalah perumpamaan tentang penabur. Ya, nanti kita akan bahas uh, setelah ini. Yang kedua per perumpamaan tentang pelita. Ya, pelita kalau kita masuk jangan taruh di bawah gantang tapi ditaruh di atas kaki dian yang ketiga itu perumpamaan tentang biji sesawi dan yang keempat tentang Yesus meredakan badai Jadi kalau sudah tahu di Markus pasal 4 ada empat cerita tiga diantaranya pengajaran satu adalah peristiwa ya Yesus meredakan badai Topik yang pertama yang kita mau bahas empat habit, empat kebiasaan, empat disiplin kalau kita ingin berbuah banyak dan berdampak besar. Kalau Saudara lihat sebuah cerita ujungnya itu adalah pokok ceritanya. Ujung daripada perumpamaan penabur ini adalah berbuah dan kemudian berlipat kali ganda 30, 60, 100. Jadi, itu adalah tema utamanya. Barang siapa ingin berlipat kali ganda dampaknya, ini ada cerita sebelumnya yang membawa kita ke sana. Yang pertama, jadi ini bisa diterapkan buat hidup saudara, atau diterapkan kepada orang yang saudara pimpin. Kalau saudara invest di orang lain, memuridkan orang lain, memimpin orang lain, saudara ingin yang saudara pimpin itu menghasilkan buah berlipat kali ganda tapi juga bisa diterapkan pada dirimu sendiri. Poin yang pertama, kalau kita ingin hidup kita berlipat kali ganda dampaknya 30, 60, 100. Kita lihat di dalam Markus 4 ayat 15. Benih-benih itu adalah benih-benih yang jatuh di tepi jalan yang keras atau yang padat. Jadi, kalau benih firman itu jatuh di tanah yang dilewati orang yang padat, yang keras, dia tidak bisa masuk. Bahasa Inggrisnya saturated. Sudah jenuh, sudah keruh. Tidak bisa masuk lagi. Ya, kalau misalnya lap ya, basah, sudah basah sekali kita buat ngelap malah kotor mejanya. Ya, spon yang sudah penuh air, penuh kotoran kita mau buat ngelap lagi malah tambah kotor jadi kalau kita hatinya sudah penuh sudah jenuh ini biasanya dialami oleh orang-orang yang mungkin jam terbangnya sudah tinggi sudah lama ikut Tuhan Yesus dan merasa sudah tahu dan dia eh, tidak bisa menerima lagi semua kebenaran ah, sudah tahu ini ah sudah tahu itu akibatnya tidak bisa menerima kebenaran itu lagi Bagaimana kita mengusir roh yang jenuh ini Nah, menurut saya, kebiasaan pertama kalau sudah mau terapkan dalam hidupmu dan pada orang yang saudara pimpin adalah membangun kebiasaan untuk terus belajar dan refleksi diri. Kebiasaan nomor satu adalah kebiasaan untuk terus belajar. Eh, tiap minggu, tiap bulan, bertanya "belajar hal baru apa tentang Tuhan?" Dari Tuhan, biasakan beri waktu untuk refleksi dan evaluasi diri. Kebiasaan evaluasi diri, kebiasaan belajar hal baru, menolong kita untuk tidak jadi jenuh, tidak jadi keras, sehingga tanahnya jadi lembut terus. Ya, pertanyaan waktu belajar tentang perumpamaan ini adalah: kalau tanah orang yang saya pimpin atau tanah hati saya ini keras, bisa enggak dibuat lembut lagi? Kalau saya mau cari murid, untuk saya muridkan, saya cari orang yang hatinya tidak keras. Kalau yang saya pimpin orang yang hatinya keras, bisa tidak dilembutkan lagi. Nomor satu yang sudah kerjakan bukan hanya ngajar Firman, tapi menolong membangun kebiasaan untuk belajar terus, untuk evaluasi diri tiap minggu. Dengan demikian tanah yang keras, tanah yang banyak dilewati orang, walaupun dia sudah 40 tahun ikut Tuhan, tetap jadi tanah yang bisa absorb. Tandanya tanah yang bisa absorb itu Gimana? Dia haus akan kebenaran, dia rindu Tuhan terus. Jadi poin yang pertama, kalau mau berlipat kali ganda dampaknya 30, 60, 100. Buat hidupmu atau buat orang yang kau pimpin, bangun kebiasaan untuk belajar hal baru terus, bangun kebiasaan untuk evaluasi diri supaya bisa refleksi. Ya, itu kebiasaan yang pertama. Yang kedua, di dalam pasal 4 ayat 16. Benih-benih yang ditabur di tanah berbatu, jadi tanahnya tipis. Mereka tidak berakar, tahan sebentar saja. Ada aniaya, ada kesulitan, mereka akan meninggalkan Tuhan. Nah, persoalan daripada orang-orang yang seperti ini adalah persoalan yang terburu-buru, tergesa-gesa. Ngerjakan semua buat Tuhan asal-asalan. Bukan yang terbaik. Seperti tadi Kolose 3 ayat 23. Untuk mengusir hati, ya, roh yang selalu terburu-buru, selalu tergesa-gesa, roh checklist, asal selesai, beres. Kita harus membangun kebiasaan untuk e, mempraktekan kebenaran firman dan mengajarkannya kepada orang lain. Jadi kalau kita terima firman Tuhan, kemudian kita tulis, kita tanya, respon saya apa? Apa yang harus berubah dari hidup saya? Kita belajar firman tiap hari baca, Tuhan mau saya ngerjakan apa? Yang kedua, ajarkan kepada orang lain. Ini habits. Terima sesuatu, endapkan, jadikan daging, kemudian ajarkan kepada orang lain, akan menolong kita menjadi orang-orang Kristen -orang yang tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, yang asal-asalan. Poin nomor dua, supaya hidup kita berlipat kali ganda dampaknya 30, 60, 100, adalah membangun habit, membangun kebiasaan untuk bertanya apa respon yang Tuhan ingin saya kerjakan? Tindakan apa yang harus saya buat atas firman ini? Dan kemudian ajarkan kepada orang lain. Jadikan ini habit. Kita tanya terus, sudah diteruskan ke orang lain atau belum? Ya, Sudah dimasukkan dalam daging atau belum? Itu poin nomor dua. Nomor tiga, di dalam Markus 4 ayat 18 dan 19, yang ditaburkan di tanah tengah semak duri. Berbagai kekhawatiran tentang perkara dunia, tipu daya kekayaan, serta segala hawa nafsu dunia masuk menghimpit firman, sehingga tidak berbuah. Jadi, benih itu ditutupi semak belukar sehingga tidak bisa kena sinar matahari. Ini masalah perspektif, ya. Makanya dikatakan tipu daya, kekayaan, keinginan dunia, karena dia tidak bisa melihat dengan perspektif ilahi. Tidak ada sinar matahari yang nembus langsung ke dalam hidupnya. Nah, orang seperti ini biasanya orang yang pikirannya bising, tidak fokus kepada apa yang Tuhan ingin dia kerjakan, tapi kerjakan banyak hal sekaligus. Pikirannya bising, tidak pernah bisa tenang. Untuk mengusir kebisingan pikiran seperti ini diperlukan habit untuk solitude, habit untuk berdiam diri habit untuk sabat. Jadi kalau selama muridkan orang ingin supaya orang itu berdampak besar bangun habit untuk solitude, habit untuk berdiam diri, habit untuk sabat. Nah, biasanya orang yang punya habit untuk solitude untuk sabat, dia punya kejelasan tentang tujuan hidupnya. Perspektif kekekalan dia dapat, tandanya itu. Tapi kalau dia enggak dia kabur semua. Tidak ada perspektif surgawi atas semua yang dihadapinya. Jadi poin yang ketiga, kalau saudara ingin ber, berdampak, berlipat kali ganda, atau memuridkan orang yang seperti itu, tidak hanya memberikan topik-topik knowledge, tapi bangun habit, solitude, habit untuk sahabat. Yang keempat, dikatakan di Markus 4:20 yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut embrace firman itu lalu berbuah. Nah, kalimatnya stop di situ, kemudian ada yang 30, ada yang 60, ada yang 100. Itu sebabnya saya katakan yang berlipat kali ganda bukan hanya buah di pohon ini, tetapi justru pohonnya yang berlipat kali ganda, benihnya yang baik yang berlipat kali ganda. Nah, kebiasaan apa yang bisa menolong kita untuk memiliki tanah yang baik? Kalau kita tidak punya tanah yang baik, maka eh, hidup kita juga akan asal-asalan saja. Tapi yang bisa menolong kita punya he, eh, kehidupan yang, eh, yang tanah yang baik adalah kalau kita ini create habit untuk journaling. Journaling penting kenapa? Karena kita baca firman, kita dengar firman, kita embrace kita terima janji Tuhan. Kita tulis karena apa? Karena kita tahu Tuhan akan genapkan. Embrace, percayai, dimasukkan dalam hati, dibuat personal. Ya, bukan lewat saja tapi dibuat personal, di embrace. Jadi kalau kita ingin berlipat kali ganda dampaknya, create habit journaling dan personalizing, ya, membawa firman itu jadi milik pribadi saya, implikasinya apa? Journaling artinya karena kita percaya janjinya. Nah kalau kita males, tidak mau journaling, ya Tuhan genapkan ya syukur, tidak ya syukur, itu bukan tanah yang baik. Jadi cerita tentang perumpamaan benih, penabur benih ini berkaitan dengan kehidupan yang berdampak. Tidak hanya untuk diri kita, tapi untuk orang yang kita pimpin. Orang yang kita muridkan. Kalau memuridkan, memang perlu ya diajar firman eh, pengetahuan tapi yang penting ada habit habit yang akan menolong mereka menjadi tanah yang baik sehingga dampaknya berlipat kali ganda topik nomor dua adalah empat pilihan pemimpin sekali lagi topiknya sama yang untuk menghasilkan hidup yang berdampak kalau lihat dari empat topik ini, semua ujungnya adalah hidup berdampak. Pertama tentang pelita. Ya, kalau di tempat yang benar, dia akan sinarnya kemana-mana. Yang terakhir tentang biji sesawi. Yang kecil tapi pohonnya lebih besar, dampaknya luar biasa. Tempat bernaung pohon-pohon. Jadi bicara soal dampak kehidupan. Tapi ada pilihan-pilihan yang kita harus ambil dalam hidup ini untuk hidup kita berdampak maksimal. Yang pertama, kalau lihat dari perumpamaan pelita di pasal 4 ayat 21, apakah pelita dibawa masuk untuk diletakkan di bawah kantang atau di bawah tempat tidur? Bukankah harusnya di atas kaki pelita atau kaki dia? Jadi, pilih tempat saudara berkarya atau melayani. Yang dimaksud tempat bisa saja geografis, bisa saja sosiologis. Artinya, di mana gereja sudah melayani, di kota mana sudah akan melayani, perusahaan apa di mana sudah akan uh, membangun kerajaan, Allah di perusahaan, di komunitas, di kota, di gereja, di pelayanan, seperti apa di mana tempat saudara berdiri itu menentukan dampak hidup saudara. Ya, jadi, poin daripada perumpamaan pelita ini adalah di mana engkau berdiri menentukan dampak hidupmu. Jangan sampai kita berdiri di tempat yang salah. Kita sibuk tapi sibuk di kolong, ya. Seperti pertanyaan Tuhan kepada Nabi Elia. Dia Nabi yang luar biasa, tapi satu momen dalam hidupnya dia salah tempat. Dia sembunyi di gua. Tuhan tanya, ngapain kamu di sini? Apa kerjamu di sini? This is not your right place. Ini bukan tempatmu yang benar. Ya. Kalau kita habiskan kesibukan kita lot ya ingat lot ya dia orang yang harusnya diberkati punya koneksi dengan Abraham tapi hidupnya hancur habis karena salah milih tempat jadi perlu hati-hati perlu berdoa tempat buat saudara itu di mana ya. fokus pelayanan Tuhan kerjakan berikan misimu itu di mana apakah di gereja mana apakah di perusahaan mana atau di kota mana di negara mana tempat saudara berdiri menentukan dampak saudara harus di tempat yang benar di mana Tuhan mau. Tapi caranya gimana saya tahu tempatnya benar? Ada tiga pertanyaan berikutnya. Tadi pertanyaan where, di mana saudara berdiri. Yang berikutnya di dalam pasal 4 ayat 25. Karena untuk yang mempunyai, dia diberi lebih lagi. Jadi pertanyaan yang kedua adalah, pilih apa yang saudara mau buat dengan apa yang saudara punya. Jadi saudara harus lihat ke dalam aset apa saja yang Tuhan titipkan dalam hidup saudara. Untuk tahu di mana ini berfungsi, saudara perlu tahu dulu aset apa saja yang Tuhan titipkan, kekuatan apa, karunia apa, apa yang Tuhan titipkan dalam hidup saudara itu menentukan di mana itu best functioning, berfungsi paling baik di mana. Jadi pilih, ya. lihat dulu apa yang sudah punya, kemudian sudah berpikir, apa yang saya mau buat dengan semua ini? Apa sih yang Tuhan titipkan dalam hidup saya? Apa saja? Kemudian pikirkan bagaimana uh, saya mau pakai ini? Ya. Apa yang saya mau kerjakan dengan semua titipan Tuhan ini? Nomor tiga yang sudah harus pilih adalah pilih kongsi yang benar. Pilih tim yang benar. Dikatakan di 427 Lalu, pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Nah, kita perlu tahu ada banyak faktor dan banyak individu yang berkontribusi pada pertumbuhan orang yang sudah pimpin, bukan hanya saudara, ya, ada Tuhan, ada orang lain. Jadi kita tidak usah mengklaim bahwa saya yang bentuk dia, saya yang muridkan dia, saya yang mentori dia. Banyak pengaruh orang lain dan banyak faktor lain. Yang kita perlu tahu adalah siapa saja ya, yang bisa kerjasama, bisa dari tim, bisa complementary untuk bangun orang yang saya pimpin. Untuk mensukseskan proyek yang Tuhan percayakan kepada saya. Jadi kalau sudah menentukan mau di perusahaan mana, mau di gereja mana, mau di... Sudah lihat apakah di sana ada orang-orang yang bisa komplement saya, karunia, kekuatan saya, sehingga berdua, bertiga, berlima, kita bisa menghasilkan maksimal 100 kali lipat buat kemuliaan nama Tuhan. Jadi pertanyaan who, siapa mitra kita, itu penting. Dan yang keempat, pilih tempat dari outcome-nya. Dikatakan di 432 tentang biji sesawi, Ujungnya adalah biji yang tadi paling kecil menjadi lebih besar daripada semua tanaman dikebut dan mengeluarkan cabang-cabang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang di bawah naungannya. Jadi, bicara tentang bagaimana benih yang kecil ini bisa memberikan berkat besar buat burung-burung di udara, bisa bernaung, bisa berlindung. Nah, kalau sudah ingin lihat dampak saudara, maka pikirkan, proyeksikan ke depan. Hasil akhir apa yang saudara pikir Tuhan ingin hasilkan lewat hidup saudara. Pertimbangan yang penting adalah pertanyaan, di mana saudara paling dibutuhkan? Bukan di mana saudara paling akan paling makmur, atau di mana saudara akan paling terkenal, di mana saudara akan paling sukses. Bukan. Pertanyaannya, seperti biji sesawi ini, di mana atau bagaimana atau jenis pelayanan seperti apa, di mana saudara bisa memenuhi kebutuhan yang paling besar. Di mana saudara memberikan kontribusi terbesar untuk menjawab kebutuhan yang ada. Itu pilihan yang keempat. Yang saudara perlu ambil jauh-jauh hari sebelum dipanggil oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah di luar segala apa yang sudah pernah kerjakan saat ini. Pernahkah Saudara merenungkan ya dengan apa yang Tuhan percayakan pada diri Saudara? Pengalaman, pengetahuan, karunia-karunia, koneksi segala macam. Di manakah kontribusi hidupmu dan kepemimpinanmu yang paling dibutuhkan? Apakah ada kelompok masyarakat, apakah ada jenis pelayanan, apakah ada bangsa atau, atau gereja atau apapun juga yang paling membutuhkan apa yang saudara punya. Pernah tidak berpikir seperti itu? Jadi seringkali orang berpikirnya adalah di mana saya akan sukses, di mana saya akan terkenal, di mana akan followernya banyak. Tapi pernah tidak berpikir di mana dengan hidup saya ini saya paling dibutuhkan untuk menjawab kebutuhan di tempat itu. Dalam perikop terakhir pasal 4 ini ada empat pertanyaan dan empat pertanyaan ini bisa diartikan sebagai empat ekspektasi dari seorang pemimpin. Pernah tidak, saudara, bertanya apa yang diharapkan orang-orang yang saya pimpin? Seringkali pemimpin hanya bertanya harapan saya buat orang yang saya pimpin apa supaya kamu ini sukses banyak uang segala macam. Ya, tapi pernah tidak kita bertanya? kira-kira orang yang saya pimpin expect apa dari saya. Nah, ini dijawab lewat percakapan di atas kapal. Yang pertama, pertanyaan tentang di dalam Markus 4 ayat 38, guru, tidakkah engkau peduli kalau kita sedang akan binasa? Jadi ada angin besar, Yesus tidur di Buritan, murid-muridnya ketakutan sekali. Kemudian bertanya, do you really care or not? Jadi yang pertama orang-orang yang saudara pimpin expect, mungkin mereka tidak ngomong, tapi betul-betul ingin tahu pemimpinku itu betul-betul care tentang aku atau hanya memanfaatkan aku. Kalau aku sukses, apakah sekedar untuk bangun namanya supaya lebih terkenal? Atau betul-betul dia care supaya aku fulfill, memenuhkan destiny eh, pertanyaan pertama, itu anak saudara, itu adik saudara, itu anggota sel grup saudara. Pertanyaan pertama yang penting, yang diharapkan semua orang terhadap pemimpinnya adalah, do you really care? Apakah engkau betul-betul peduli pas orang lain tidak lihat, pas tidak ada kamera, tidak ada lampu sorot, betul-betul peduli atau tidak? Atau hanya pas orang lain tahu, pas bisa kesaksian, pas bisa dimuat di Facebook, kita peduli pada orang. Yang kedua, kalau sudah seorang pemimpin, sudah perlu tahu apa yang diharapkan daripada orang yang saudara pimpin. Di dalam pasal 4 ayat 40, Yesus bertanya, mengapa engkau begitu takut? Kenapa kamu takut? So afraid. Kenapa takut sekali? Petrus, Yakobus, Yohanes, Andreas, ini pelaut-pelaut yang season, ya, yang pengalaman. Hidupnya di situ bertahun-tahun. Mereka ngerti betul bahayanya badai ini. Ya, kalau yang biasa-biasa mereka tidak akan ketakutan. Ya, jadi kenapa mereka begitu takut? Jadi pertanyaan Tuhan Yesus ini bisa diartikan kalau dalam konteks kepemimpinan, apakah engkau, pertanyaan orang kepada pemimpinnya, sungguh-sungguh memahami aku, ketakutanku yang paling dalam, tantangan yang paling besar yang kuhadapi, pernah enggak kita ingin tahu, ya cari tahu, betul-betul mendalami orang yang kita pimpin, ketakutannya paling besar itu apa? Hambatannya, tantangannya, yang paling besar membuat dia tidak bisa bertumbuh, tidak bisa berdampak itu apa? Jadi ekspektasi yang kedua orang terhadap pemimpinnya adalah do you really understand me? Apakah engkau betul-betul memahami aku? Atau hanya sekedar visi perusahaan, visi organisasi, visi gereja? Atau betul-betul engkau -betul memahami aku? Khususnya ketakutanku yang paling dalam. Setiap orang punya ini greatest fear dalam hidup kita itu apa? Pemimpin perlu tahu menolong orang yang kita pimpin ya untuk lepas bebas daripada ketakutan yang paling dalam, tantangan yang paling besar. Nomor tiga, apa yang diharapkan dari orang yang dipimpin kepada pemimpinnya? Kemudian eh, Yesus bertanya di ayat 4, ayat 40 juga, mengapa kamu masih tidak percaya? Jadi kata masih ini penting. Artinya sudah jalan sekian lama masih tidak percaya. Jadi apa yang diharapkan dari orang yang kita pimpin kepada kita is my progress? Apakah kemajuanku atau pertumbuhanku itu penting bagimu atau tidak? Atau yang kita pikirkan hanya kemajuan perusahaan, kemajuan pelayanan, tapi kemajuanku, perkembangan pertumbuhan imanku itu penting tidak? Tiap hari itu ada dalam pikiran pemimpin tidak? mikirkan bagaimana saya berkembang, bagaimana saya maju atau tidak. Itu ekspektasi ketiga daripada orang-orang yang kita pimpin. Ini bisa dibuat list buat saudara yang mimpin. Ya. Sungguh-sungguh kita mimpin dengan hati, yang kita pimpin itu sekedar proyek, organisasi, atau orang-orang yang Tuhan titipkan pada kita. Yang keempat, di pasal 4 ayat 41, siapakah dia ini? Bahkan angin dan laut pun taat kepadanya. Murid-muridnya heran, terinspirasi. Ya. Kalau dia mau ngomong sama tulis, dia akan ngomong, tahu nggak kamu, ya. bahwa kamu sudah menginspirasi hidup saya. Wow! Ya. Nah, menginspirasi itu bukan seorang motivator ya. lain. Motivator ngomong-ngomong-ngomong supaya orang termotivasi, terinspirasi itu tidak usah kita berbuat apa-apa. Just be yourself. Pada saat kita berkata kepada orang yang kita pimpin, wow, terima kasih. Sudah menginspirasi saya. Yang keempat yang diharapkan orang dari pemimpinnya adalah diinspirasi. Kalau orang diinspirasi, dia bisa mengerjakan hal-hal yang selama ini dia percaya dia tidak mampu kerjakan. Orang yang terinspirasi bisa terbang, bisa mengerjakan hal yang mustahil. Yang bisa menginspirasi, yang harus menginspirasi mereka siapa? Ya pemimpinnya. Nah kalau saudara tidak pernah tahu ini, ini buat checklist dalam hidup saudara. Ini yang diharapkan, walaupun orang tidak ngomong. Tapi orang mengharapkan ini dari pemimpinnya. Nah, saya ingin saudara kalau ada pemimpin-pemimpin saudara, entah gembala saudara, pemimpin di perusahaan, It's a good thing. Hal yang baik sudah sampaikan pada orang itu. Terima kasih. Karena inspirasi itu harganya mahal sekali. Bukan sekedar motivasi. Inspirasi membuat semuanya terbuka. Tidak ada yang mustahil lagi. Ambil waktu seminggu ke depan. Ya, bersyukur, berterima kasih. Ada orang-orang yang menginspirasi sehingga engkau bisa menjadi engkau hari ini.